kaitannya dengan partai politik, dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, gitu ya. Keterkaitannya adalah pertama ada nama Rio Christian Utomo, gitu ya. Rio Christian Utomo, dia memang seperti Sofia Koswara, tidak tercatat namanya dalam akta perusahaannya PT Harsen Laboratories, tapi dalam berbagai pemberitaan dia diketahui sebagai direktur pemasaran ataupun direktur marketing dari PT Harsen Laboratories, gitu ya. Namun ketika polemik ivermectin muncul di bulan Juni lalu, nama Rio sempat ditampik sebagai pengurus PT Harsen Laboratories, gitu ya. Apa yang dia ucapkan di media tidak dianggap sebagai pernyataan resmi PT Harsen Laboratories. Nah, tentu ini juga menimbulkan pertanyaan, gitu ya. Kenapa PT Harsen harus repot-repot untuk mengklarifikasi Rio bukanlah bagian dari perusahaan mereka, gitu ya. Nah, setelah kami telusuri, ternyata Rio Christian Utomo adalah anak kandung dari Ripka Ciptaning, politisi PDIP, anggota DPR RI, yang namanya sempat menjadi kontroversi ketika itu dia di Komisi Kesehatan, gitu ya, di DPR-nya, dan dia menolak vaksin, hingga akhirnya dia dipindah ke Komisi Energi. Keterkaitannya tidak hanya terlihat melalui Rio, gitu ya, antara PT Harsen Laboratories dengan Ripka ataupun PDIP. Kami menemukan salah satu video amatir yang menunjukkan begitu bahwa Ripka selaku ketua baguna PDIP menerima bantuan dari PT Harsen berupa sembako dan alat medis, begitu ya. Kalau saya tidak keliru, alat medisnya adalah facial, gitu ya. Nah, tentu ini juga jadi menimbulkan pertanyaan, begitu. Bagaimana sebetulnya peran Ripka secara lebih jauh dalam hal ivermectin, gitu ya, dan lebih besar lagi, apakah ada peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di situ, begitu ya? Apakah Ripka berjalan untuk kepentingan parpol atau memang untuk kepentingan dirinya sendiri? Namun bagaimanapun itu, Ripka tetaplah tercatat sebagai anggota PDIP, gitu ya, dan dia punya jabatan di situ, sehingga apapun yang dia lakukan tidak bisa dilepaskan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.